Satu persatu potongan kulit kabel berukuran 1 meter ini diangkut. Limbah kabel ini ditemukan di bawah gorong-gorong saluran air. Petugas Udin Sumber Daya Air langsung mengangkut ratusan limbah kabel yang menyumbat saluran drainase di Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat Rabu siang. Diduga, limbah kabel akibat ulah para pelaku penjualan kabel bawah tanah yang meninggalkan kulit kabel tersebut usai mengupas bagian tembaga. Banyaknya limbah kabel yang menyumbat saluran air kerap membuat wilayah tersebut tergenang air saat hujan deras. Ini air yang tersumbat, sehingga tali-tali air kita walaupun berfungsi baik, ternyata di dalamnya tersumbat. Nah, selama ini kan konsepnya tali air, ternyata tali air kita cukup aman di Jalan Garuda di wilayah kami. Ternyata di dalamnya ada kabel-kabel yang hampir kaca, pastikan ini satu truk engkel kalinya. Kira-kira ini baru kira lebih kurang baru sekitar 25 meter. Pembersihan limbah kabel yang diperkirakan mencapai satu truk ini akan dilakukan hingga tuntas agar tidak mengganggu aliran air.